Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita. Yang belum subscribe, subscribe dulu di bawah. Biar kita semangat lagi membuat video-video tutorial dan video review untuk pisau dan sharpening. Sekian, selamat menikmati videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini saya cuma iseng aja ya, mau coba bongkar sharpening Jian Feng, sharpening murah meriah dari Cina. Kayak apa dalemannya ya, dalemannya kita intip paksinya ya, bongkar. Untuk membongkarnya cukup mudah, kita tinggal gini aja, putar tarik. Oh, kayak gini. Ini bisa copot nih. Kalau yang punya kreasi ganti handle, bisa tinggal dimasukin aja kayak gini. Kalau pengen kuat, tinggal dilem ya. Copot. Ini baru ya, belum dibongkar tadi ya. Ini baru saya bongkar kali ini. Ini kayak gini. Ininya bisa bongkar nggak ya? Kita lihat. Oh, ternyata bisa dibongkar juga, gampang. Dan ini nggak bolong ya. Nggak bolong, cuma sepanjang ini aja nih. Dibalik. Copot. Oke. Kita pasang lagi. Kita pasang lagi. Jadilah sharpening Jian Feng, bongkar pasang gampang. Oke, sekian tips hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.